Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji akan memberikan bantuan modal termasuk pelatihan bagi para pedagang pasar tradisional. Menurut Anies, pedagang memerlukan modal tambahan lewat pembentukan koperasi. Saat berkunjung ke Pasar Flamboyan di Pontianak, Kalimantan Barat, Anies menerima keluhan terkait kenaikan harga dan daya beli yang menurun. Anies mencanangkan program subsidi sewa lapak hingga pelatihan usaha para pedagang untuk meningkatkan kualitas pasar. Nanti mengharap mereka membentuk koperasi, lalu diberikan bantuan permodalan. Karena salah satu masalah yang dikeluhkan adalah kekurangan modal. Nah, dengan adanya koperasi, mereka akan bisa mendapatkan bantuan permodalan. Kemudian yang kedua, kita akan berikan subsidi untuk lapak supaya beban mereka menjadi berkurang.